Ada apa ini? Latihan ya latihan, buat jangan kesel. Maaf Sulira tidak pulang-pulang. Bocah ayo-ayo gitu. Jalan ini yang akan memisahkan kita ke tujuan masing-masing. Tantri dan Bandhu Seta rencananya akan berpisah untuk melanjutkan tujuan hidupnya masing-masing. Sebenarnya, perpisahan itu terasa berat bagi Tantri. Namun karena dia tidak mau mengikuti Madhu Seta, maka pemuda itu pun akhirnya pergi. Aduh, bisa hilang lagi nanti seperti Suliwa dan Aditya. Angin ke arahnya. Aku mau pura-pura menjerit minta tolong. Tolong, kakak! Tadinya saya hanya pura-pura agar kakang kembali. Kelihatannya kita memang harus selalu berdua. Siapa kalian? Orang itu bernama Pangeran Raja Saputra dari negeri manusia siluman di Pusar Angin. Dia dan kedua senopatinya akan melakukan penangkapan kepada pendekar pedang kembar Kalyana Tantri. Dia diperintahkan oleh ayahnya, Raja Samuka. Tujuannya adalah untuk menjaring kandidat dari para pendekar yang bisa diandalkan. Ya, kalian akan selalu berdua. Katakan nanti. Saya ikut bahagia. Dengan kembalinya sang prabu ini terjadi, aku tidak ada. Dia pasti kecil. Sudawirat adalah salah satu kandidat yang juga akan dibawa ke Pusar Angin. Ketika Wirat sedang fokus mengintip, dia tak menyadari jika Pangeran Saputra telah berada di belakangnya. Apa ini? Apa maksud semua ini? Kenapa Satria bisa menggunakannya? Berhadapan dengan siapa saya ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Enak ya tinggal di sini? Sementara Prabu Jaya Dipa telah menguasai Sao Pitu, ketiga putrinya yang masih di Mawapati justru terbuai dengan harta benda di negerinya Angling Dharma. Mereka terpukau dengan berbagai perhiasan emas yang dapat menyilaukan mata. Kalian sedang apa? Kita akan segera kembali ke sana, ke rumah kita sendiri. Ya, tapi lebih enak di sini kok. Ya, sudahlah. Lebih baik kalian berkemas. Ayo. Nirmala, coba lihat yang satu lagi. Ya. Ini boleh tidak ya buat kenang-kenangan? Boleh. Mohon maafkan kenakalan dan kelancangan adik-adik saya, Kanjeng Gusti. Kalian ini boleh kalian ambil? Terima kasih, Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti.
Dayang. Bawa ini ya. Kasih Kanjeng Gusti. Permaisuri Prabu Jayadipa sangat kecewa dengan kelakuan ketiga putrinya yang deremis, yang tak memiliki tata krama. Padahal mereka adalah anak-anak raja yang bermartabat. Kasihan Dau. Prabu Jayadipa sekarang telah kembali duduk di atas singgasananya di Sawo Pitu. Sedangkan Prabu Angling Dharma dan pasukan Malwapati semuanya telah kembali. Tiba-tiba, Prabu Jayadipa teringat dengan Sudawirat. Demi jasa-jasa Angling Dharma kepadanya, maka Sudawirat akan diserahkan ke Malwapati apabila suatu saat Wirat datang berkunjung. Sampai sekarang Sudawirat belum juga menghadap, Romo. Ya. Kita jadi bingung membalas jasa dan bingung soal kecil Sudawirat. Penyerangan sendiri tanpa bantuan Malwapati. Indrasara, kamu digigit nyamuk saja kamu sudah bingung seperti adik-adikmu yang manja dan takut menderita. Baiklah, Ramana Prabu. Mulai hari ini, saya tidak akan terlibat dalam pasowanan lagi. Belum dewasa. Saya tidak terima. Apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Indrasara, dengan pola pikirnya yang masih kekanak-kanakan, menganggap jika omongan ayahnya adalah suatu penghinaan. Padahal ibunya sudah membesarkan hatinya, namun dia masih saja dengan wataknya itu. Yang Mulia, Pangeran Raja Saputra telah sampai di depan gap. Patih, buka pintu gerbang. Sudawirat baru pertama kali ini melihat kerajaan manusia siluman. Kerajaan itu berada di atas awan yang sangat jauh dengan alam manusia. Sudawirat akan dipenjarakan di tempat itu dan akan bertemu dengan Tantri yang sudah di sana terlebih dahulu. Kamu kenal dia? Ya. Pendekar tusuk. Dengan siapa dia? Yang kesepuluh itu juga pendekar. Untuk apa mereka menawanku? Tampaknya dia yang disebut-sebut sebagai Prabu Raja Sabuka. Kita dengar saja apa maunya.